senantiasa sehat selalu buat teman-teman dan adik-adik semuanya. Kali ini saya mau unboxing satu paket Faber-Castell yang baru saya beli. Jadi pensil Faber-Castell yang baru saya beli di toko. Saya mau unboxing. Saya tertarik dengan Faber-Castell ini karena yang pertama memang dia untuk menggambar itu atau melukis hitamnya itu pekat ya, teman-teman dan adik-adik. Nah, makanya saya suka pakai pensil yang 2B itu Faber-Castell. Jadi langsung aja teman-teman dan adik-adik. Jadi saya hari ini barusan beli paketan Faber-Castell seperti ini. Harganya 30.000 ya. Nah, di sini tertera masih harganya 30. Nah, saya beli ini karena saya tertarik dengan tempatnya. Yang pertama, tempatnya bisa untuk saya pakai alat-alat melukis saya seperti naruh untuk pensil mekanik ini ataupun penggaris kecil lainnya. Jadi ini harganya 30.000. Nah, teman-teman dan adik-adik, di sini tulisannya adalah paket ujian mantap dari Faber-Castell ya. Belakangnya seperti ini. Jadi isinya seperti ini. Di dalamnya ada satu pensil Castell 9002B, ada satu pulpen khusus ujian, oke teman-teman ya, satu penghapus khusus ujian, satu correction tape khusus ujian. Nah, nanti saya akan caranya memakai correction tape khusus ujian ini teman-teman dan adik-adik ya, dan satu rautan 125LV. Nah, ini. Dan terakhir ada satu penggaris khusus ujian seperti ini gambarnya. Oke, langsung aja teman-teman dan adik-adik kita buka ya. Ini sebenarnya sudah saya buka tadi, sudah saya buka, sudah saya raut pensilnya. Jadi saya jelaskan unboxingnya langsung ya. Nah, seperti ini bentuknya guys teman-teman. Jadi harga di sini yang saya beli di toko ini adalah 30.000 ya teman-teman, 30.000. baik guys, jadi saya langsung buka. Ini tadi saya sudah buka ya. Nah, seperti ini guys. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi saya suka tempatnya ini, tempatnya ini ya guys, saya suka tempatnya ini. Jadi untuk bisa untuk saya menyimpan alat-alat melukis saya. Jadi ini sudah saya raut tadi. Nah, ini untuk pensilnya sudah saya raut ya. Nah, ini isinya adalah yang tadi seperti di gambar tadi ini ya. Nah, seperti ini adalah Faber-Castell 9000 ya, Faber-Castell 9000. Nah, isinya sudah saya raut. Ada juga rautannya ya guys. Ada bolpen, oke. Dan ada correction tape. Nah, nanti akan saya jelaskan caranya memakai correction tape dari Faber-Castell ini. Kalau teman-teman dan adik-adik belum paham, nanti saya beritahu caranya ya. Oke, jadi ada satu lagi. Nah, ini penggaris ya, penggaris untuk ujian ya. Di sini ada silang, ada bulat, ada lonjong seperti ini ya. Nah, sama penghapus ya, sama penghapus. Jadi isinya sama penghapus. Ini pensil mekanik ya. Isinya adalah penghapus khusus ujian, bebas debu dan tidak beracun di sini. Bebas debu dan tidak beracun. Nah, ini. Nah, ini dalamnya guys ya. Sama apa ini ya? Nah, ini tips mengisi LJK. Nah, tips mengisi LJK di sini ada tertera teman-teman dan adik-adik, ini caranya. Nah, seperti ini ya. Di dalamnya. Jadi karena saya sudah tidak merasakan sekolah lagi, alias sudah pernah merasakan. Jadi mungkin seperti ini guys. Jadi jadi seperti ini. Nah, bulatannya begini. Jadi ini dibulatin ya, dibulatin seperti ini. Nah, caranya teman-teman dan adik. Nah, seperti itu. Ini juga belum saya buka, ini menghapusnya. Ini sudah saya tes tadi, memang bagus anu teman-teman dan adik. Nah, ya memang bagus ya rautannya ini. Di sini rautannya tertulis tidak mudah rusak, pensil mudah diraut. Nah, pensilnya mudah diraut dan tidak rusak. Oke, jadi memang saya tadi beli
Faber-Castell ini, yang paketan ini memang saya cari untuk tempatnya nih ya. Tempatnya sih simple, kelihatan elegan dari Faber-Castell ini. Nah, untuk tempat alat-alat melukis saya ya. Jadi ini ada correction tape. Nah, teman-teman dan adik-adik kalau masih belum paham menggunakan correction tape ini refillable ya. Jadi kayaknya dibuka ini, yes, oke. Okay. Nah, ini ada pitanya ya, ada pitanya. Nah, nanti dia untuk penghapus ya. Ada pitanya nanti untuk penghapusnya, untuk correction. Nah, seperti ini penampakannya. Di dalamnya ada pitanya, teman-teman. Nah, ini biasanya untuk correction tulisan-tulisan ya, yes, bukan untuk melukis ya, bukan untuk melukis ya. Tapi enggak apa-apa, nanti bisa yang tidak saya perlukan seperti ini nanti bisa saya kasih anak saya, karena anak saya masih sekolah SD. Jadi seperti lembar jawaban ini bisa saya kasih ke teman apa ke anak saya ya. Jadi seperti ini buka di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti penggunaannya seperti ini, teman-teman ya. Jadi akan saya contohkan. Oke, guys. Nah, ini saya langsung jelaskan ya untuk penggunaan correction tape-nya ini, teman-teman dan adik-adik ya. Jadi usahakan posisi ini di bawah dan ini di atas, baru ditekan sebentar ya. Ditekan, bukan ditekan sebentar, agak ditekan seperti ini ya, agak ditekan seperti ini. Jadi saya contohkan, saya tulis sesuatu ya. Oke. Saya tulis YouTube. Jadi seandainya salah, ingat ini posisi ini adalah di bawah. Ini posisi ini di bawah ya, teman-teman ya. Posisi yang ada pitanya dan ini di atas begini ya. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Baru kita tarik ya. Kita tekan terus kita tarik, guys. Nah, seperti ini. Jadi tertutup tulisan YouTube-nya. Ya. Jadi tertutup tulisan YouTube-nya. Oke, okay, saya bikin YouTube lagi. Saya ulangi lagi pitanya ya. Dia refill ya, guys. Ya. Sambil ditekan, guys. Oke. Nah, seperti ini kita ulangi lagi. Nah, dia lebih rapi daripada tipek ya. Nah, seperti ini. Jadi begitu penggunaannya ya. Jadi penggunaannya seperti itu sambil ditekan ya, teman-teman dan adik-adik. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih teman-teman dan adik-adik untuk unboxing Faber-Castell paket ujian mantap ini ya. Jadi di sini ada tertulis di sini Faber-Castell paket ujian mantap ya. Jadi saya di sini tertarik tempatnya ini ya, di tempatnya ini, karena untuk tempat alat-alat menulis saya, apa melukis ya, untuk alat-alat melukis saya. Mungkin cukup di sini aja unboxing dari Faber-Castell paket ujian mantap ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan adik-adik dan bisa dijadikan pengajuan ke orang tua teman-teman dan adik-adik untuk membeli Faber-Castell paket ujian mantap ini. Sudah lengkap paketnya ya, sudah lengkap, jadi bisa diajukan permohonan ya kan ke orang tua teman-teman ataupun adik-adik yang masih sekolah, bisa diminta ke orang tua untuk bisa beli ini ya, Faber-Castell ini dengan paket ujian mantap. Kalau di harga di tempat saya adalah 30.000 teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan terus selalu berkreasi. Yang mempunyai hobi melukis terus semangat hingga karya kita menjadi istimewa, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun teman-teman dan adik-adik semuanya.